Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab materi Asma'ul Hayawanati, nama-nama binatang. Nah anak-anak, sebelum kita belajar memahami dan menghafal nama-nama hewan dalam bahasa Arab, mari kita mengingat kembali secara singkat mengenai isim isyarah, yang artinya kata tunjuk. Anak-anak, dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ada ini dan itu. Kata tunjuk ini untuk menunjukkan barang yang letaknya dekat, sedangkan itu untuk menunjukkan barang yang letaknya jauh. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ini dan itu digunakan tanpa memperhatikan laki-laki dan perempuan. Berbeda dalam bahasa Arab, yuk kita pahami. Kata tunjuk ini dalam bahasa Arab ada hadza dan hadhihi. Kata tunjuk tersebut digunakan untuk menunjukkan barang yang letaknya tidak jauh. Hadza artinya ini untuk benda yang menunjukkan arti laki-laki. Sedangkan hadhihi artinya ini untuk benda yang menunjukkan arti perempuan. Selanjutnya, kata tunjuk itu ada zalika dan tilka. Kata tunjuk tersebut digunakan untuk menunjukkan barang yang letaknya jauh. Zalika digunakan untuk benda yang menunjukkan arti laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk benda yang menunjukkan arti perempuan. Bagaimana anak-anak? Sudah mengingat kembali kan materi di kelas 2? Selanjutnya, ayo kita mengenal nama-nama hewan dengan menggunakan kata tunjuk. Anak-anak, ikuti apa yang Bu Guru katakan ya. Asma'ul hayawanati, nama-nama binatang. Asma'ul hayawanati, nama-nama binatang. Hadza nimrun, ini harimau. Hadza nimrun, ini harimau. Hadza nimrun, ini harimau. Hadza jamalun, ini unta. Hadza jamalun, ini unta. Hadza jamalun, ini unta. Hadza filun, ini gajah. Hadza filun, ini gajah. Hadza filun, ini gajah. Zalika kittun, itu kucing. Zalika kittun, itu kucing. Zalika kittun, itu kucing. Hadza kirdun, ini monyet. Hadza kirdun, ini monyet. Hadza kirdun, ini monyet. Hadza hafasun, ini kelelawar. Hadza hafasun, ini kelelawar. Hadza hafasun, ini kelelawar. Hadza khurufun, ini domba. Hadza khurufun, ini domba. Hadza khurufun, ini domba. Zalika samak, itu ikan. Zalika samakun, itu ikan. Zalika samakun, itu ikan. Zalika su'banun, itu ular. Zalika su'banun, itu ular. Zalika su'banun, itu ular. Zalika kalbun, itu anjing. Zalika kalbun, itu anjing. Zalika kalbun, itu anjing. Hadhihi sulhufatun, ini kura-kura. Hadhihi sulhufatun, ini kura-kura. Hadhihi sulhufatun, ini kura-kura. Zalika dhikun, itu ayam jantan. Zalika dhikun, itu ayam jantan. Zalika dhikun, itu ayam jantan. Zalika ta'irun, itu burung. Zalika ta'irun, itu burung. Zalika ta'irun, itu burung. Zalika timsahun, itu buaya. Zalika timsahun, itu buaya. Zalika timsahun, itu buaya. Hadza asadun, ini singa. Hadza asadun, ini singa. Hadza asadun, ini singa. Hadza hisanun, ini kuda. Hadza hisanun, ini kuda. Hadza hisanun, ini kuda. Hadhihi dajajatun, ini ayam betina. Hadhihi dajajatun, ini ayam betina. Hadhihi dajajatun, ini ayam betina. Hadza najmul bahri, ini bintang laut. Hadza najmul bahri, ini bintang laut. Hadza najmul bahri, ini bintang laut. Tilka bakorotun, itu sapi. Tilka bakorotun, itu sapi. Tilka bakorotun, itu sapi. Hadza surmanun, ini capung.
Haza surmanun, ini capung. Haza surmanun, ini capung. Nah anak-anak, itu tadi bahasa Arab materi nama-nama binatang. Pahami dan hafalkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.